Hari ini kita akan menuju ke sebuah danau. Danau apa namanya? Danau terbesar di Kalimantan Selatan. Danau Panggang. Hari ini kita akan menggunakan armada kapal lagi, tapi berupa speed. Ya, ini ada kapal-kapal barang dari sini sampai ke Kalimantan Tengah nih. Jadi hari ini kita ke tempat salah satu sahabat kita, itu namanya Padilah. Dia di sana sudah menjadi guru SD katanya. Jadi sudah berapa puluh tahun belum ketemu. Nah, jadi hari ini kita menggunakan armada speed. Oke, okay, let's go. Mau kemana, Bu? Tapaka. Nah, ini berubah. Ini menggunakan mesin mobil. Mesin mobil ini panjang gitu. Ini bisa sampai ada 50 orang. High speed aja. Oke, Bos F, ketemu lagi bersama kita. Hari ini kita akan mengeksplor lagi, masih di kawasan rawa-rawa. Kita akan menuju Desa Bararawa. Desa Bararawa adalah salah satu desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini terletak dekat dengan perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti kita ketahui, meskipun berada dalam satu pulau, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menggunakan patokan waktu berbeda. Kalimantan Tengah termasuk zona waktu bagian barat, sementara Kalimantan Selatan berada di waktu Indonesia bagian tengah yang lebih cepat 1 jam. Inilah salah satu sebab mengapa tim seringkali kebingungan, karena jam digital yang ada di masing-masing gawai sering berganti zona waktu secara otomatis. Menurut data geomorfologi dalam laporan DPGBRG, wilayah Desa Bararawa mencapai 4.840 hektar, di mana setengah dari rawa gambut dangkal. Selain sekitar 21% dari wilayah desa ini adalah hamparan daratan gambut yang terendam air, dan 1%-nya adalah rawa gambut dalam. Sisa sekitar 28% dari wilayah ini adalah dataran sungai. Kedalaman gambut di Bararawa sangat bervariasi, dari 0 hingga mencapai 2 meter. Daerah gambut dalam berada jauh di pemukiman penduduk yang berjajar di sepanjang sungai Paminggir. Dengan bentang alam tersebut, lahan gambut di Bararawa tergenang hampir sepanjang tahun. Namun, ketika musim kemarau tiba, sebagian rawa gambut menjadi kering.
kita sudah sampai ke Berarema. Terima kasih, Pak. Kita langsung menuju rumahnya Bapak Padilla. Ya, ayo. Ya, tadi kita pas di dalam speed itu sama nih Bro Wandi. Iya. Jadi ternyata tujuan kita sama ke sini. Di sini tempat siapa? Tempat mertua. Tempat mertua. Nah, sekarang beliau mau mengantarkan ke tempatnya, rumahnya Pak Adira. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Masuk. Ya.